Ya tentunya kita akan periksa pelaku, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, dan ada Dirjen Bimas Islam yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI. Ya tentunya kita akan periksa pelaku, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, dan ada Dirjen Bimas Islam yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI. Ya tentunya kita akan periksa pelaku, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, dan ada Dirjen Bimas Islam yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI. Ya tentunya kita akan periksa pelaku, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, dan ada Dirjen Bimas Islam yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!